Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara melakukan restart di HP Realme, teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman pengguna HP Realme dan ingin melakukan restart, maka bisa menyimak tutorial berikut ini. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya, teman-teman ya. Pertama, kalian cari dulu tombol on off ya, atau tombol power di HP kalian. Nah, jika sudah masuk atau sudah kalian ketemu tombol powernya, kalian klik dan tahan ya teman-teman. Ingat, klik dan tahan hingga 3 detik teman-teman, hingga muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian klik saja mulai lagi atau restart teman-teman ya. Nah, nanti secara otomatis HP Realme kalian akan mati kemudian nyala lagi. Nah, di situ berarti restart kalian sudah berhasil, seperti itu ya teman-teman. Nah, caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum.